ekspresinya Kalina ketika melihat tiga foto tadi secara slow motion. Kita akan rupifikasi artikel dulu. Artikel yang berikutnya coba kita lihat. Yang pertama buat Kalina, bunyinya adalah umumkan putus Kalina Oktarani malah pasang foto mesra bareng pacar. Nah, ini menjadi pertanyaan. Okay. Biasanya kalau orang putus tuh pasang fotonya foto-foto apalah, burung-burung gitu apa kek ya. Quote-quote lah. Ini dia foto bareng pacar terus pengumuman kami sudah putus. Mantan. Kenapa begitu sih, Bu? Harus diumumin gitu kenapa? Karena gini, setiap kita gue nggak mau punya musuh, gue nggak mau walaupun dia mantan, tapi kan kita bisa menjalin hubungan baik. Tapi William kan fotonya foto mesra. Tapi kenapa harus diumumin biar cowok-cowok yang lainnya siap ya aku lanjut? Kagak, ada alasan lah kenapa waktu itu gue umumin kayak gitu, karena waktu itu kan memang ada yang tidak setuju dengan hubungan kita. Nah, maksudnya gue juga mau ngasih tau bahwa bener-bener loh, kita udah gak ada apa-apa lagi kayak gitu. Jadi nggak usah, jangan ada yang sakit hati gitu ya. Oke, baik. Rubifikasi artikel yang berikutnya. Oh, ada tag-tag Viti. Waktu itu kan terakhir soalnya kita kaget. Kalina waktu itu kesini cerita tentang punya pacar baru apa-apa. Keluar dari sini beritanya dia putus. Kan aku jadi merasa bersalah gitu ya. Tunggu. Mau gue benerin lagi. Saat itu sebenarnya udah putus. Terus kenapa bilangannya masih jadi? Dia yang minta. Oh, karena? Mana gue tau udah tanya dia. Oh, coba kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Kamu serius nggak sama Arthur ini? Saya. Kita sih pengennya sih serius ya. Cuman apa? Balik lagi yang di atas lah. Aku pernah punya pengalaman yang nggak enak setelah nikah sama Dedi. Ada pengalaman bahwa kita tuh bercerai, terus setelah itu juga saya pernah deket sama seseorang tapi ternyata nggak jalan lagi. Jadi saya tuh nggak mau lagi yang mimpi terlalu muluk-muluk gitu. Kalau misalkan memang takut lah, pasti ada rasa takut gitu. Karena kan apa ya, kita kan cuma bisa berencana ya balik lagi. Antara nggak pengen berharap tapi cinta banget. Udah ngomong gitu. Itu makanya terjadi ketidaksesuaian ya antara bahagia punya pacar sama kok nangis gitu ya. Ternyata udah putus. Enggak, anak gue sakit karena waktu itu. Kenapa sih ditayangin lagi? Laki gue nontonin di rumah. Laki yang mana nih? Laki gue yang sekarang. Oke, next. Coba kita lihat. Mana sih lakinya yang sekarang, yang mana sih? Apa artikel ya? Mana bunyinya? Coba lihat. Belum lama putus, gitu tulisannya janda Dedi Corbuzier loh. Bukannya Kalina aja gitu ya, janda Dedi Corbuzier pamer pacar baru. Emang belum lama putus. Oke, gue nggak ada yang bagusan lagi apa itu? Ini dia pacarnya, Jadi ceritanya gimana sama siapa namanya ini? Berto, ketemunya kapan? Kenal sih udah lama ya. Terus? Dia kan adiknya dari sahabat gue, Monika Umardi. Jadi gue sama Mbak Monik itu emang kita deket banget lah gitu. Nah terus udah gitu, ya karena emang kita sahabatan, gue main ke rumahnya Mbak Monik, kenal sama ibunya dan waktu itu ada adiknya gitu. Jadi kenal sama Berto udah lama? Kenal udah lama. Kenapa baru jadi kemarin? Masalahnya kenapa juga waktu itu, mana tuh kamera? Halo? Iya, kenapa? Nah, kenapa juga waktu itu gak deketin aku? Katanya udah suka dari setahun yang lalu. Oh, suka dari setahun yang lalu, baru deketinnya ada. Mungkin gak setahun yang lalu ibu udah rame kali bu yang antri bu. Jadi kayaknya antren keberapa nih aku? Iya juga, langsung mikir gitu. Tahun kemarin udah punya pacar soalnya. Lagi punya pacar saya. Dia juga lagi punya pacar. Katanya punya pacar. Oke, boleh dong pacarnya apa dicek di telepon dari handphone kamu. Cus, ayo coba kita lihat. Telepon dong, Ber. Panggilannya apa sih kalau di handphone? Hah? Panggilannya apa kalau di handphone? Ini. My Berto. Iya kan? My B itu apa sih? Jauh ya? Udah telepon. Tunggu dulu, kayak teleponnya sibuk nih. Sibuk telepon siapa dia? Tuh, nggak mau ditelepon dia? Sibuk telepon sama siapa tuh? Telepon siapa lagi? Oh, lagi nonton. Udah nggak ada yang nelfon lagi. Oke. Baiklah, kalau Berto nggak bisa ditelepon, sekarang kita akan telepon mantan pacarnya Berto. Oke. Kenapa? Gimana? Ini ada mantan pacarnya Berto. Halo. Oke. Ya. Ini kamu pernah menjalin hubungan sama Berto ya dulu ya? Ya. Oke. Coba kamu ceritain kenapa, apa kebiasaan jeleknya Berto? Susah bangun pagi, tapi akhir-akhir ini dia kerja jadi terpaksa bangun pagi. Gua tahu deh. Itu yang menyebabkan kalian putus, bukan? Itu yang menyebabkan gue pacaran sama Berto, gue selingkuh dari dia. Udah lu diem lu, Mbak Monik. Gak bisa, suara gue mah gak bisa dipalsuin. Ya ini adalah Monika Umardi. Hai Monika. Aduh, udah lama lo gak ketemu sama Monika Umardi, apa kabar sih? Baik-baik, alhamdulillah masih hidup. Sekarang di Bali ya? Kamu di Bali ya sekarang ya? I wish sih, tapi enggak, di Depok aja. Oh di Depok, oke. Ceritain dong mengenai Berto dan Kalina ini. Emang bener Berto itu udah naksir Kalina dari setahun yang lalu? Bilangnya dong, katanya sih gitu, aku kan nggak bisa ngebelah hatinya. Katanya kata siapa? Kata Kalina apa kata Berto? Kata dua-duanya sih. Oh kata dua-duanya. Oh gitu. Setuju nggak sih Kalina sama Berto? Kamu setuju nggak sebagai kakak? Setuju aja Mbak, udah ah. Mau bilang enggak juga nggak ada pilihan Mbak. Ya, nggak ada pilihan. Tapi gini, udah disetujuin belum? Keluarga udah pada ketemu Kalina semua kan? Kalau mamaku udah, kalau papaku kan memang lagi tinggal sama kakak, jadi belum ketemu. Tapi pasti setuju. Oh pasti setuju. Yang penting adekku dibikin happy. Oh, ini udah masak-masak bareng ya? Aku lihat di Instagramnya ya, sama mama segala ya? Udah, kemarin udah diturunin kok resep-resep kebangsaannya mami. Emang Kalina bisa masak? Dia sih jago masak, makanya aku terima deh jadi IPA. Oh iya. Oke. Terus habis gitu ada pesan-pesan nggak nih supaya dia semakin diterima di keluarganya? Kalina tuh harus apa lagi, Monik? Nggak harus apa-apa sih, jadi diri sendiri aja. Nggak, terus menyayangi kami semua seperti kami menyayangi dia. Udah. Tumben banget lu muji gue Mbak. Ya ampun, bertahun-tahun sahabatan sama gue nggak pernah kayak begini baik. Oh iya. Di TV soalnya, ntar kita berantemnya di belakang aja. Oh iya. Oke. Monik, terima kasih banyak ya. Oke, kita lihat nanti selain berikut ini. Baik, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di RUMPI. No Secret.